Klarifikasi UB tentang banyaknya peserta ospek yang jatuh sakit. Terus menjawab terkait dengan kemarin banyak yang sakit. Ya memang kami juga dari tim medis juga memang ada beberapa yang timbang terkait itu. Tapi hal tersebut karena satu, teman-teman dari mahasiswa baru ini belum makan, sarapan. Kemudian ada penyakit bawaan. Kemudian juga ada lagi dari teman-teman mahasiswa baru itu yang pasca operasi atau penyembuhan dari mereka luka atau dan sebagainya. Nah, kami percaya bahwa sebaik-baiknya hasil atau evaluasi. Evaluasi ini tentunya kami akan jadikan sebuah fondasi nantinya untuk di rangkaian-rangkaian berikutnya. Contohnya saja saat ini terkait dengan kesehatan, di 11 titik itu kita ada 11 posku dengan satu posku besar. Dan masing-masing itu nanti akan ada 6 mobil ambulans dan juga kita lengkapi dengan teman-teman Lakesma dan juga tenaga kesehatan dari KSR dan juga teman-teman Panitia Raya Brawijaya. Dan nantinya teman-teman yang sakit, itu kita analisis kalau memang mereka didiagnosa untuk ke RS, kita akan segera larikan ke RSUP, ke klinik UP. Jadi terkait alur mobilisasi dari teman-teman mahasiswa baru, kemudian juga kita arahkan kemana itu sudah jelas. Jadi memang kemarin memang ada yang sakit, tapi memang ada beberapa hal yang harus dicatat. Salah satunya terkait teman-teman yang mengalami penyembuhan dan sebagainya.